Hai semua, dalam video yang lepas, masa Fakta tengah scroll-scroll komen, Fakta tengok ramai di antara korang yang bercadangan untuk buat video tentang anime yang diambil dari kisah benar. Jadi, Fakta pun cubalah buat riset sikit tentang tajuk ni. Tiba-tiba, Fakta terjumpa sesuatu yang teramat-amat-amat mengejutkan. Nak tahu apa yang Fakta jumpa? Jom kita membongkar rahsia bersama di dalam 10 anime dibuat berdasarkan kisah sebenar yang kurang tak tahu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Grave of the Fireflies. Bagi Fakta tahu, ini merupakan antara anime yang paling sedih pernah dihasilkan oleh Studio Ghibli. Dan Fakta hanya mampu melihatnya sekali saja kerana terlalu menyayat hati. Grave of the Fireflies merupakan sebuah filem animasi tragedi Perang Jepun pada tahun 1988 yang ditulis dan diarahkan oleh Isao Takahata. Anime ini berkisarkan tentang kisah tragis yang berlaku kepada dua orang adik-beradik yang cuba untuk bertahan hidup ketika Perang Dunia Kedua, di mana ibu mereka telah kehilangan nyawa dan abangnya bermati-matian berusaha menjaga adiknya untuk memastikan adiknya terus hidup. Kalau korang nak tahu, sebenarnya anime ini diambil daripada kisah yang benar-benar berlaku kepada Akiyuki Nosaka, iaitu seorang penulis novel di mana kisah hidupnya telah diabadikan dalam sebuah cerpen karyanya sendiri yang bertajuk A Grave of Fireflies pada tahun 1967. Beliau telah menyalahkan dirinya sendiri sebagai punca adiknya, Keiko, terkorban akibat tidak cukup makan, dan menurutnya cerpen itu merupakan surat sebagai tanda minta maaf dia kepada adiknya. Ini merupakan satu-satunya anime yang membuatkan Fakta mampu mengalirkan air mata. Nande, aku tak ada suruh sindis mau. 9. Tokyo Magnitude 8.0. Berbeza dengan anime dalam list video kali ini yang dihasilkan selepas kejadian, anime ini pula dihasilkan sebelum kejadian sebagai ramalan yang kemudian menjadi kenyataan. Dah macam cerita kartun di Simpsons pula kan? Siri anime yang dihasilkan pada tahun 2009 ini meramalkan akan berlaku satu gempa bumi dahsyat berskala Richter 8.0 pada tahun 2012. Di sepanjang siri ini, banyak memaparkan apa yang berlaku selepas bencana itu. Namun apa yang mengejutkan, ramalan mereka benar-benar berlaku namun tersasar setahun ke belakang dan kurang satu mata, di mana pada tahun 2011 telah berlaku satu gempa bumi yang dahsyat berskala Richter 9.0. Gempa bumi ini telah mengorbankan 19,000 nyawa, menghasilkan tsunami besar dan membawa kepada bencana nuklear di Fukushima Daiichi. 8. Yasuke. I serve no man. Yasuke merupakan sebuah siri anime yang mengisahkan tentang seorang samurai berwarga Afrika yang pada ketika itu berkhidmat di bawah seorang raja Jepun, Oda Nobunaga, ketika zaman samurai pada abad ke-16. Siri ini menceritakan bagaimana seorang warga Afrika bernama Yasuke yang pada mulanya merupakan seorang penyebar agama Katolik telah berubah menjadi pahlawan samurai yang berkhidmat untuk Raja Oda. Kalau korang jenis kipas susah mati samurai, mesti korang pernah dengar tentang sejarah ni kan? Dalam kisah sebenarnya, latar belakang Yasuke tidak dapat dikenal pasti. Ada yang kata dia dihantar ke Jepun sebagai orang suruhan, tertarik dengan keunikan dan kekuatan Yasuke yang dikatakan mempunyai kekuatan lebih 10 orang pemuda. Beliau telah mendapat kepercayaan Raja Oda yang kemudian melantik beliau sebagai pembantu peribadinya dan dilatih menjadi seorang samurai. Yasuke merupakan satu-satunya warga Afrika yang dilantik menjadi pahlawan samurai dan mendapat penghormatan daripada Raja Oda. 7. My Neighbor Totoro. Satu lagi anime favorite Fakta yang dihasilkan oleh Studio Ghibli. Kisah My Neighbor Totoro yang dihasilkan pada tahun 1988 ini bermula apabila dua orang adik-beradik, iaitu Satsuki dan Mei, terpaksa mengikut ayahnya berpindah ke sebuah rumah lama berhampiran hospital, tempat di mana ibu mereka sedang dirawat daripada penyakit TB. Terdapat banyak perkara pelik yang Satsuki dan Mei temui di rumah baru mereka sehinggalah akhirnya membawa mereka
bertemu dengan makhluk yang bernama Totoro. Namun ramai yang tak tahu sebenarnya anime ini diambil daripada kisah benar yang berlaku kepada hidup penulis iaitu Hayao Miyazaki. Dalam satu temubual, Miyazaki mendedahkan bahawa cerita ini merupakan cermin daripada kisah hidupnya di mana ibunya juga merupakan pengidap penyakit yang sama. Beliau juga memberitahu bahawa watak utama dalam cerita ini mestilah perempuan kerana jika lelaki, cerita ini akan menjadi kenangan zaman kanak-kanaknya yang sangat menyakitkan. Sebenarnya terdapat satu teori konspirasi yang berlegar di internet mendakwa anime ini diambil daripada kisah benar dikenali sebagai The Sayama Incident disebabkan kisah ini terlalu tragis dan tidak sesuai untuk diceritakan. Korang boleh search di Google The Sayama Incident untuk mengetahui lebih lanjut. 6. Mawaru Penguin Drum. Mawaru Penguin Drum. Mawaru Penguin Drum merupakan siri anime yang dihasilkan pada tahun 2011 oleh Brain Space. Kalau korang tengok filem ni, nampak biasa-biasa je pada mulanya. Ia mengisahkan tentang dua orang abang yang berusaha untuk menyelamatkan adiknya yang sedang sakit. Dalam misi mencari Penguin Drum yang didakwa mampu untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Kalau korang nak tahu, penyakit yang dihadapi adiknya itu sebenarnya benar-benar wujud dan ia berlaku disebabkan oleh serangan pengganas di Tokyo pada tahun 1995. Tragedi yang dinamakan sebagai Tokyo Subway Sarin Attack ini telah mengakibatkan 13 orang terkorban dan 50 cedera parah dan mengakibatkan hampir 1,000 orang mengalami masalah penglihatan akibat diserang dengan gas beracun sarin. 5. Tokyo Revengers. Ini merupakan salah satu anime yang sangat terkenal tahun 2021 yang Fatou yakin semua orang dah tahu. Anime ini sebenarnya diinspirasikan dari kisah benar. Ha. Tokyo Revengers merupakan siri anime yang dihasilkan oleh Liden Films yang diadaptasikan dari manga karya Ken Wakui yang mengisahkan tentang seorang remaja bernama Takemichi Hanagaki yang telah kehilangan teman wanitanya akibat diambil nyawa oleh kumpulan Samsung yang bernama Manji. Namun beliau secara tidak sengaja telah berentasi masa dan kembali ke 12 tahun ke belakang di mana teman wanitanya masih hidup. Hanagaki mengambil keputusan untuk melakukan apa sahaja bagi menyelamatkan teman wanitanya dari terkorban sekali lagi. Kalau korang nak tahu, dalam satu temubual, penulis iaitu Ken Wakui mendedahkan bahawa beliau pernah menyertai kumpulan Samsung pada tahun 2000 di mana dari situlah Tokyo Revengers mendapat inspirasi. 4. Bakuman. Siapa peminat siri anime Death Note dekat sini? Ha, kalau korang nak tahu, penulisnya iaitu Tsugumi Ohba dan pelukisnya Takeshi Obata telah menghasilkan satu anime mengenai kisah hidup mereka yang diberi nama Bakuman. Bakuman merupakan siri anime yang berkisarkan tentang cabaran dan dugaan yang dihadapi Mahiro dan Takagaki dalam mengejar impian mereka dalam industri manga. Malah segala cabaran yang dihadapi watak dalam dunia manga diambil dari kisah benar yang berlaku kepada Takeshi dan Tsugumi sepanjang kerjaya mereka. So, Fatou rasa bagi sesiapa yang bercita-cita nak jadi pelukis komik, kurang sesuai sangat tengok cerita ni. 3. Barefoot Jen. Sama seperti Grave of the Fireflies, Barefoot Jen juga mengisahkan tentang kisah benar yang berlaku selepas pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 ketika Perang Dunia Kedua. Kisah ini diceritakan berdasarkan pengalaman penulis sendiri iaitu Nakazawa Keiji yang berumur 6 tahun
dan tinggal di Hiroshima ketika tragedi pengeboman itu berlaku. Di dalam kisah ini, penulis melahirkan wataknya sebagai Jen Nakauka yang terselamat ketika pengeboman itu berlaku. Namun, beliau telah kehilangan sebahagian besar dari keluarga dan rakan-rakannya. Anime ini lebih menceritakan apa yang berlaku dan bagaimana mereka terus bertahan hidup selepas pengeboman itu dari pandangan mata penulis. Kalau korang nak tahu, pada tahun 2012, manga Perfect Gen pernah diharamkan kerana terlalu ganas. Namun, pengharaman itu telah ditarik balik setelah didesak oleh pengetua dari 44 buah sekolah. 2. Steins Gate. Steins Gate mengisahkan tentang dunia pada tahun 2010 di mana watak utamanya yang bernama Rintaro Okabe bersama rakan-rakannya secara tidak sengaja telah menemui kaedah untuk beretasi masa di mana mereka boleh menghantar mesej kepada dirinya di masa lampau untuk mengubah masa depan. Apa yang menariknya, anime yang dihasilkan oleh studio White Fox ini sebenarnya diambil dari kisah yang benar-benar berlaku pada tahun 2000. Pada masa itu, seorang lelaki bernama John Taita telah mendakwa bahawa beliau merupakan pengembara masa dari tahun 2036. Beliau cuba meyakinkan semua orang yang mesin masa itu wujud dan menerangkan ciri-ciri mesin itu secara terperinci dan membuat ramalan tentang bencana yang akan berlaku. Walaupun tiada satu pun ramalan itu terjadi, namun popularitinya telah menarik perhatian penulis untuk menghasilkan anime Steins Gate. Sebelum kita ke nombor 1, jom kita tengok dulu honorable mention kita. Full Metal Alchemist. Ha, cerita ni mesti ramai sangat yang dah tahu kan? Kalau korang nak tahu, anime Full Metal Alchemist sebenarnya diinspirasikan daripada revolusi perindustrian di Eropah, khususnya ketenteraan Jerman sekitar Perang Dunia Kedua. Malah ada yang mendakwa tangan bionik Edward diinspirasikan daripada tangan besi Götz von Berlichingen, iaitu salah seorang kesatria Jerman yang berkhidmat di bawah Maharaja Charles V semasa zaman pertengahan. Manakala Alphonse Eric pula dikatakan diinspirasikan daripada hasil eksperimen robot tentera Jerman yang kemudian telah diilustrasikan semula mengikut konsep dan idea CGI daripada Marcos Pitoni. 1. Zipang. Inilah dia fakta yang Faktau jumpa yang membuatkan Faktau mengambil keputusan untuk buat tajuk ni. Zipang merupakan siri anime yang kisahkan tentang pasukan maritim Jepun yang sedang mengadakan latihan bersama tentera laut Amerika Syarikat di zaman ini secara tiba-tiba telah merentas ke masa lalu. Dan kembali ke tahun 1942, iaitu ketika zaman Perang Dunia Kedua. Kalau korang tengok cerita ni, macam pelik kan? Dan tak mungkin anime ini diambil dari kisah benar. Ha, tapi korang salah. Sebenarnya anime ini diilhamkan daripada kisah yang dinamakan sebagai Philadelphia Experiment. Didakwa pada tahun 1943, tentera US dan para saintis bekerjasama menjalankan eksperimen menggunakan teori Albert Einstein, iaitu Unified Field Theory, untuk menghilangkan kapal perang bernama USS Eldridge dengan menjadikannya halimunan daripada pandangan pihak musuh. Apa yang berlaku adalah mereka menyelimuti kapal tersebut dengan medan elektromagnetik dari generator, dan apa yang mengejutkan, kapal itu didakwa hilang. Bukan itu saja, malah kapal itu juga didakwa telah teleport ke Norfolk, Virginia yang terletak lebih 400 km sebelum kembali semula ke Philadelphia. Ada juga teori yang mengatakan kapal itu hilang kerana telah merentasi masa 10 minit ke belakang. Eksperimen itu didakwa berjaya, tetapi hampir semua kru kapal telah terkorban dalam keadaan yang sangat mengerikan. Walaupun eksperimen ini telah dinafikan dan dianggap sebagai mitos kerana kekurangan bukti, namun masih ramai yang mengambil kisah ini untuk dijadikan sebagai filem. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Fakta nak sambut tengok Dr. Stone Season 3 ni? Siapa dah tengok? Mohon jangan bagi spoiler ya. Assalamualaikum semua, bye.